Kita akan beralih terlebih dahulu Pak Wawan dan juga pemirsa, kita akan mengikuti seremoni IPO live dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Ada IPO dari PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk dengan kode saham Naik yang merupakan emiten yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa sistem proteksi kebakaran. Dan saham ini pemirsa akan diperdagangkan dengan harga final Rp107 dengan target atau dana yang akan diraih pemirsa. Tampaknya ini di bawah 100 miliar rupiah, yaitu tepatnya 80,25 miliar rupiah. Jumlah seluruh nilai penawaran dari saham ini, pemirsa ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah saham ketiga pemirsa yang sudah IPO di Bursa Efek Indonesia sejak hari Senin kemarin sampai dengan hari Rabu ini. Di mana Senin ada Daas, kemudian kemarin ada Boat atau Boat pemirsa, dan juga hari ini pemirsa ya ada Naik. Dan kita masih mencoba untuk terhubung atau bergabung dengan Main Hall Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti terkait dengan seremoni IPO dari PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk ini. Apakah akan seiring dengan dua emiten sebelumnya di mana ada Daas dan juga Boat yang terpantau menguat? Apakah Naik juga akan mengikuti pemirsa? Kita ikuti bersama langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia berikut ini. Kami sangat bersemangat dan optimis untuk lebih membesarkan dan memajukan perusahaan ini. Dan juga memajukan industri fire protection di Indonesia. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat dan salam Naik. Terima kasih Bapak, kami silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan informasi pencatatan saham PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk. PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk bergerak dalam bidang usaha perdagangan sistem proteksi kebakaran dan jasa sistem proteksi kebakaran. Masuk dalam sektor industrial, subsektor industrial services, industri dan subindustri diversified industrial trading. Dan merupakan perusahaan ke-39 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk dicatatkan dengan kode saham NAIK. Jumlah saham yang dicatatkan 3.250.000.000 saham. Harga perdana saham Rp107 per saham. Masa penawaran umum saham pada tanggal 7 sampai dengan 11 November 2024. Berikut informasi pencatatan waran PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk. Berikut pengurusan dan pengawasan perseroan PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Anwar Effendi, Komisaris Independen Wahyu Gumelar, Direksi, Direktur Utama Yohanes, Direktur Yana Mariana, Weli Hermawan dan Markus Nugraha, Sekretaris Perusahaan Yana Mariana. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk. Penjamin pelaksana emisi efek, penjamin emisi efek PT MNC Sekuritas. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
Akuntan Publik, Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan, Konsultan Hukum, Warren and Partners Law Firm, Notaris Elizabeth Karina Leonita SHMKN. Berikut informasi data keuangan PT Adiwarna Anugrah Abadi TBK per 31 Mei 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Adiwarna Anugrah Abadi TBK, ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan. Untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung, Komisaris dan Direksi Perusahaan Tercatat, Direktur PT Bursa Efek Indonesia, serta para VIP yang duduk pada barisan paling depan. Satu menit lagi menuju pukul 9 tepat dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke 10. Pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pencatatan perdana saham PT Adiwarna Anugrah Abadi TBK. 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian saham PT Adiwarna Anugrah Abadi TBK resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Adiwarna Anugrah Abadi TBK telah terjadi pada posisi harga Rp133 atau mengalami kenaikan sebesar 21,5% dari harga perdana. Total frekuensi sampai saat ini sebanyak 3.600 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 604.000 lot saham untuk total nilai transaksi sebesar Rp8,5 miliar. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 7336 atau mengalami kenaikan sebesar 0,16% dari indeks penutupan hari kemarin. PT Adiwarna Anugrah Abadi TBK masuk pada sektor industrial. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 1067,6 atau mengalami perubahan sebesar 0,08% dari indeks penutupan hari kemarin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindramata. Untuk itu kami silakan para VIP untuk dapat maju beberapa langkah ke depan. Sertifikat diserahkan oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Adiwarna Anugrah Abadi TBK. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Selanjutnya penyerahan cindramata dari PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Adi Warna Anugrah Abadi TBK. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindramata PT. Ya, itu dia pemirsa, seremoni IPO dari Naik pemirsa, di mana mengiringi IHSG yang pagi hari ini juga kembali menguat 0,13%. Cukup tipis ya di 7.333. Sementara tadi kita lihat saham Naik pemirsa juga mengalami penguatan.